Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, kembali lagi bersama saya Ari Idras Maulana. Kali ini kita di Bengilang Mobil di Jalan Tripura nomor 21J Kota Medan, tepatnya di samping KP Maruan atau dari simpang STM yang mengarah dari Padang Bulan. Kita setelah lampu merah itu ada di sebelah kiri. Oke. Okay? Yang minat dengan mobil-mobil yang ada di sini, silakan hubungi nomor yang ada di atas. Jangan di-skip videonya agar tidak ketinggalan informasinya. Honda Brio tipe E manual ya. Tahun 2018 warna putih. Ini kita buka di angka 128, masih bisa nego. Untuk kondisi mobil, catnya mulus semuanya, warna putih ya. Kita lihat interiornya masih rapi, masih bagus semua ya. Dashboard-dashboardnya, setir masih kulit jeruk. Tuh, jok sudah di cover rapi ya, plafon bersih. Sunvisor masih di plastik. 128 masih bisa nego. Oke, yang kedua kita ada Toyota Calya tipe G manual tahun 2019. Ini juga kita buka di angka 128 ini ya. Calya G manual tahun 2019 warna hitam. Tuh, pelaknya keren ya, sudah diganti sama pelak racing aftermarket, motifnya lumayan keren lah. Untuk body-body cet-cet mulus semua, ada tambahan palang bumper belakang. Kita lihat interiornya masih bagus ya, setir masih kulit jeruk, jok sudah di cover, plafon bersih rapi semuanya. Door trim juga masih bagus. Lalu ini ada Calya tipe G, transmisinya matic, yang ini matic ya, warna hitam tahun 2017. Kita buka di 120, masih bisa nego ya. Transmisi matic yang ini. Pajak masih panjang. Masih bagus ya interiornya, setir masih kulit jeruk, jok sudah di cover, jok belakang sama tengahnya di lipat, transmisi matic-nya enak, masih bagus ya. Rp120 ya, 2017. Kemudian ini ada Daihatsu Sigra tipe R ya, tahun 2019. Ini kita buka di angka 122 juta, masih bisa nego. Mobil cakep, catnya masih bening semua nih, masih bagus, tidak ada lecet. Sigra tipe R ya, 2019, 122 saja. Interiornya masih rapi, setir masih mengkrut nih, kulit jeruk, sunvisor masih di plastik, plafon bersih,
joknya rapi, jok sudah di cover. Kemudian ini ada Innova tipe G tahun 2017. Ini kita buka murah nih, 170 ya. 170. Transmisinya manual. Mobil cakep ya. Itu ada palang belakangnya juga. Kita lihat interiornya. Tuh, sudah pakai Android ya. Jok bersih semua, sudah di cover joknya. Isi manual. Baterai masih bagus semua. 170 masih bisa nego. Yang ini Kalia tipe G 2017, transmisi matic warna putih nih, 125. Masih bisa nego. Untuk Kalia Sigra kita bisa DP 15 ya, 10 ke 15 tergantung KTP ya, data KTP sama data konsumen ya. Matic ya. Masih bagus semuanya, jok sudah di cover rapi. Plafon bersih, interiornya rapi semua, masih bagus ya. Ini ada Avanza tipe E tahun 2017 ya, tipe E tapinya. Velgnya masih kaleng, warna putih, kita buka di 140, masih bisa nego. Oh. Masih ada palang bawaan Toyota di belakang tuh. Mobil rapi ya, lumayan. Catnya juga masih bening semua. Interiornya masih bagus. Jok sudah di cover. Plafon bersih. Rp140 masih bisa nego ya untuk Avanza tipe E nya. Kemudian ini ada Mobilio tipe E CVT tahun 2016. Ini sudah AC digital ya, kita buka di 148, masih bisa nego, warna grey. Transmisinya matic ini. Jok sudah di cover tuh, setir masih kelejro, masih rapi semuanya. Ini AC digital ya, door trim semua masih bagus. Kemudian ini ada Innova tahun 2018 tipe K paling tinggi, kita buka di 115 ya, kita buka 115, masih bisa nego. Tipe C, tipe paling tinggi warna K ya. Transmisinya matic nih. 115 masih bisa nego. Mobil rapi. Tipe V sudah panel wood ya. Setirnya juga nih sudah panel wood. Ini juga Mobilio tipe E tahun 2015, kita buka di 138 warna grey, matic juga nih ya. Kalau yang depan tadi 2016, yang ini 2015 warna grey 138. Transmisi juga sama-sama matic sama yang depan. Ini Avanza 1,5 tipe S ya, ini cikal bakal Veloz dulunya tahun 2009, transmisi manual ya, 1500 cc bertenaga. Ini kita buka di angka 105 juta, masih bisa nego. Kemudian ini ada Agya TRD tahun 2015, kita buka di 100 juta, transmisi manual. Lalu ini ada Ayla, Agya Ayla, ini 2017, transmisinya matic, kita buka di 110, masih bisa nego, pajak panjang ya, warna grey. Masih bagus semua ya, masih kelijero tuh, transmisinya matic, joknya rapi, sudah pakai Android, sun visor masih di plastik.
untuk agianya kita spillkan dalamnya dulu. Ya masih perlu jeruk setirnya, masih rapi semuanya ya. Ini 100 tahun 2015, ini 110 2017. Yang di bawah 100 ada bang? Ada, ini di bawah 100 ya, jauh di bawah 100, di bawah 50 pun lagi. Isuzu Temper 2,5 2500 cc ya, tahun 96 97. Kita buka di 48 juta masih bisa nego ya, di bawah 50 juta gitu ya. Temper mesinnya bandel ya. Ban sudah pencangkul semua, sudah ada roof rack-nya di atas. Cuman ini lagi keadaan di salon ini, biar rapi di dalam-dalamnya, lihat dalam. Ini juga ada Xenia X tahun 2019. Kita buka di 155. Kemudian ini ada Toyota Rise yang 2 ton ya, 1,0 turbo tipe tertinggi. Kita buka di 235, masih bisa nego. Nih. 2 ton ya. Nih, atapnya warna hitam, bawahnya warna dia warna kuning. Jadi istilahnya dua warna, 2 ton. Kemudian ini ada Avanza tahun 2012 warna dark blue ya, warna dark blue. Tapi kelihatannya hitam ya. Kita buka di 125, masih bisa nego. Itu mobil juga masih di salon ini ya, belum ready. Sudah ada tambahan roof rail di atasnya. Yang murah lagi ada bang, di bawah 100 ada ini ya, Kijang Krista tahun 2004. Kita buka di 80 juta saja ya, 80 juta Kijang Krista. Itu warnanya hitam kombinasi tuh. Kijang Krista ini mewah pada masanya. Kita lihat dulu dalamnya ya, kita spill. Mobil 3 baris, mobil keluarga ya, bisa angkut banyak orang. Dalamnya berantakan, masih mobil mau di salon semua nih. Ini ada Veroja 4x4 nih, harga gelap ya, silahkan japri aja. Kemudian ini ada Green Max Blinten yang mau usaha atau pengen punya usaha ekspedisi barang atau mau belanja toko sembako, ini kita ada Green Max tahun 2016. Kita buka di 97, masih bisa nego. Oke, ini ada Innova Rivan tahun 2018, transmisinya matic. Kita buka di 245, masih bisa nego. Oke, mana lagi? Nah, ini ada Innova Solar tipe E ya, lagi di salon sama Aman ini, pasang aksesoris ini, lampu-lampu, kabel-kabel dirapikan lagi ya, solar. Oke, kita buka di 162, masih bisa nego tuh ya, tipe E tapi sudah double blower ya, solar lagi untuk angkutan travel atau rental rumahan, bisa dipakai ini solar ya. Nah, ini mau ngerjain lampu-lampunya itu. Oke, kita ada Terios tahun 2007 ya, tipenya TX paling tinggi. Kita buka di 112 ya, nego 112 nego. Kemudian ini ada Veroza, Rocky Independent 98, mobil sudah mulai langka ya, mobil ini collector item. Kita buka di 123, masih bisa nego ya. Tuh sedep mobilnya tuh. Kemudian ini ada Kijang LGX Solar tahun 2000, LGX Solar tahun 2000 yang 2000 awal ya. Ini pun murah nih, 90 masih bisa nego, sudah ada palang belakangnya. Nah, 90 juta nego. Ada Xenia tipe X tahun 2014, kita buka di 120 ya. Ini yang terakhir ada Nissan Evalia tahun 2012, kita buka di 88, masih bisa nego. Oke. Ini untuk kijangnya kita spillkan tuh, masih bagus, masih lempang semuanya bodinya. Oke.
Ini pun juga nih, masih bagus ya. Untuk Nissan Evalia nya kita spilkan juga nih. Untuk kondisi bodi mulus semuanya ya, cat-catnya mulus. Pajak full setahun panjang ya, 88 masih bisa nego. Pajak panjang. Kita lihat interiornya, rapi ya. Jok 3 baris. Oke, itu saja vlog kita kali ini di Gemilang Mobil. Yang minat dengan mobil-mobil yang ada di sini, silahkan hubungi ke nomor yang ada di atas ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.